Hari ini record untuk deck Mewtwo di Pokemon TCG Mobile, TCG Pocket ya, TCG Pocket. Untuk berapa hari ini lumayan nyoba nih game, dan untuk menggunakan deck Mewtwo-nya sih gue rasa ini deck yang paling OP untuk saat ini, deck Mewtwo. Berikut merupakan list dari kartu-kartunya. Ralts-nya 2, Kirlia 2, Gardevoir 2, Mewtwo 2, Potion 2, Expeed 2, Pokeball 2, Red Card 2, Professor Research 2, Giovanni 1, dan Sabrina 1. Di sini menggunakan Sabrina dan Giovanni, gua rasa yang tag yang paling cocok untuk deck Mewtwo ini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk fitur duelnya. Oke, kita nemu musuh level 14. Oke, going second. Di sini dapat Mewtwo. Kirlia Gardenya udah dapat, berarti tinggal Ralts-nya aja. Oke, dia main deck Gastly. Kemungkinan bisa juga dia mainkan deck Mewtwo dengan varian ada Gengar. Gastly, Jinx, Profesor. Ah ya, Mewtwo. Deck Mewtwo. Semoga bisa dapat Ralts di sini. Oke, okay, nice draw. Kita bisa menaruh Ralts. Karena kartu di tangannya 4, kita bisa kurangin jadi 3. Oke, okay, udah 3. Kita invest ke Mewtwo. Energinya, kalau Mewtwo udah 2 dan ada Gardevoir, itu udah hampir hampir winning conditionnya 89% di kita. Oke, itu satu energi. Tarik lagi satu. Basic. Oke, potion. Kita bisa memasang dia di sini. Itu next turn kita sudah bisa side drive. Oke. Dia belum bisa melakukan pertukaran kecuali dia punya X-Speed. Oh, dia nge-build Hunter-nya dulu. Dan kita bisa menggunakan Sabrina juga. Cuma kalau Sabrina kita gunakan sekarang, mungkin dia akan mengeluarkan Jinx. Oke, ada backup Mewtwo. Sini sepertinya tidak perlu menggunakan Sabrina dulu. Bisa sakit drive aja di sini. In case dia mengeluarkan counter dulu baru Gengar, kita bisa. Oke. Okay.
Profesor Research. Heralds. Kalau kita gunakan side drive, dia pasti mati. Dan ini berarti sekarang ini kita simpan ke sini. Shadow. Saya drag di sini. Oke. Okay. Oh, seperti tadi kita ada salah satu energi ya. Harusnya tadi energi yang di Mewtwo di depan itu sekarang sudah di Mewtwo belakang. Sekarang dia coba menggunakan Fire Drive. Mewtwo kita steam. Nah, tidak apa-apa, ini masih aman di sini. Karena energi dia juga dua dan dia sudah punya Gardevoir. Next turn kita sudah bisa dipastikan menang. Ya, seharusnya di turn tadi ini sudah bisa secure win cuma apa misplay satu energi. Apakah konsit? Oke, benar, konsit. Oke, ya tadi turn tadi harusnya sudah bisa menang. Oke. Kita coba sekali lagi. Oke, melawan IC level 14 trainer. Kan coba deck Mewtwo di duel. Oke, early-nya dapat routes. Kita bisa mencari lagi dengan Professor Research. Belum tahu deck apa yang kira-kira bakal dia gunakan. Sini untuk kartu tangan kita X-Speed, Red Card, Profesor, dan Potion. Oke, deck ada Eevee dan Heliobdal. Oke, dapat Mewtwo. Kita Profesor dulu. Oke, ada Sabrina, Gardevoir. Kita pasang Mewtwo. Ini tidak usah melakukan apa lagi. Profesor Research juga. Kalau kartunya 5 atau 4 mungkin kita bisa consider menggunakan red card. Dimana kita akan men-shuffle ulang kartunya dan buat musuh draw 3. Value 20. Ini Pokeball. Apakah Mewtwo lagi? Oh, Routes. Berarti sisa satu kartu basicnya Mewtwo.
sepertinya tidak perlu di potion di sini, harusnya harusnya masih aman. Tapi untuk berjaga-jaga aja kita kita potion ke Geralt ya. Next turn baru kita exit. Okay, flip coin. Wah, dia bisa 80 ya. Oke, 80. Oke, Ralph saya mati satu, tidak apa-apa, masih ada Ralph di belakang buat backup. Oke, Kirlia. Oke, saya menggunakan Kirlia di sini. Next turn udah bisa menggunakan Gardevoir. Sepertinya dia mungkin masih berpikir kita belum mendapatkan Gardevoir di tangan. Oke, energi di EV. Apa 80 lagi? 40 kali. Buat Gardevoir-nya dulu. Akan jadi itu saya shadow. Kita bisa potion itunya juga. Oke, saya drive. Oke, saatnya comeback. Dia mengeluarkan ini Zep Strip Waka. Oke, ball. Seharusnya udah tidak ada kartu comeback ya di dia. Mungkin pilihan terakhirnya menggunakan Sabrina. Kalau dia ada menggunakan Sabrina di sini kita tinggal buying time menggunakan X speed juga bisa. Posisi masih aman. Selesai shadow. Selesai drive. Substrate mati. EV-nya kemungkinan Jolteon. Oke, pin curkin, ya mungkin begitu bacaan, tidak tahu. Oke, semua muati menggunakan side drive. Save shadow lagi, lalu kita bisa menggunakan sabernya. Langsung saja di sini. Oke. Oke, mungkin sekian untuk gameplay dari deck Mewtwo dan decklistnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.